Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Hai. Okay. Hari ini kita akan belajar tentang tendang bola. Di dalam subjek pendidikan jasmani. Okay. Semua murid boleh mengikuti PDPR ni dengan buku teks pendidikan jasmani dan kesihatan serta juga buku mesra digital. Mesra digital, pendidikan jasmani dan pendidikan kesihatan. Okey. Okey, sekarang kita buka dulu buku teks. Okey. Buku teks. Okey, tengok muka surat 18. Muka surat 18. Okey. Tengok muka surat 18 mengenai tendang bola. Okey, tendang bola. Tendang bola ni saya rasa semua murid pandai menendang bola. Kita menendang bola menggunakan apa? Betul. Kita gunakan kaki. Kita tendang bola menggunakan kaki. Okey, murid-murid ni tengah buat aktiviti ya. Aktiviti menendang bola. Okey. Okey, kalau negara kita tidak mengalami masalah COVID ni, insya-Allah kita akan buat aktiviti ni di sekolah, tapi setakat ni tak dapat lagi lah untuk turun ke padang. Cuma kita hanya belajar secara teori macam ni je lah. Okey. Okey, ini adalah menendang bola menggunakan kaki. Saya rasa ramai yang boleh ya. Boleh dan pandai menendang bola. Sukan apa yang aktiviti yang menendang bola? Sukan bola sepak. Okey, seterusnya buka muka surat 19. Dengan tajuk pukul belon. Pukul belon. Okey, pukul belon. Pernah main tak kat rumah permainan pukul belon? Seronok kan main pukul belon. Okey. Pukul belon menggunakan, di dalam buku ni dia menggunakan tangan. Tengok tu yang dekat dalam gelanggang tu, murid yang dekat dalam gelanggang. Okey, boleh pukul dengan anggota badan yang lain. Yang seorang tu nak pukul dengan siku. Yang dekat belon pink tu, yang duduk atas kerusi roda tu, dia pukul dengan alatan bat pingpong. Alatan, dia guna alatan iaitu bat pingpong. Boleh pukul. Lepas tu cikgu tanya kat bawah tu, selain anggota tangan, anggota badan manakah digunakan untuk memukul balon ke atas? Anggota badan mana selain badan tangan? Kita boleh guna kepala, kita boleh guna kaki. Kepala ni bukan pukul lah, kepala menanduk. Boleh menanduk balon tersebut ya. Kita boleh menanduk balon tersebut. Okey. Okey, semua pandai tak memukul balon? Saya rasa ramai yang pandai. Okey, ramai yang pandai memukul, boleh memukul balon. Okey. Okey, seterusnya buka muka surat 20. Muka surat 20. Okey, kelecek bola. Kelecek bola. Okey. Cuba gelecek bola dalam mana lengkok sekitar. Ni dia gelecek bola menggunakan kaki. Menggunakan kaki. Kalau gelecek bola menggunakan kaki, dia kena pusing sekitar ni. Macam dalam gambar tu. Cuba tengok gambar tu. Okay, nak gelecek bola guna kaki ni, bola mesti rapat dengan kaki. Okay, bola mesti rapat dengan kaki. Baru kamu boleh gelecek dengan betul, bawa bola daripada hujung ni ke hujung sana. Okey. Okey. Tengok. Okey. Bola mesti rapat dengan kaki. Bola mesti rapat dengan kaki. Kamu bawa pusing. Pusing. Tu pasti kat kawan pusing, boleh buat dekat rumah. Kalau kamu ada kawan-kawan yang lain sekali. Yang penting cara gelecek ialah bola mesti rapat dengan kaki. Okey.
Kemudian muka surat 21. Muka surat 21, kelecek tangan. Tadi kelecek bola dengan kaki, sekarang kelecek tangan. Kelecek tangan. Cuba kelecek bola dalam permainan bola emas. Saya pasti boleh. Saya akan cuba sehingga berjaya. Okey, dia orang kena bawa bola tu kelecek guna tangan ni. Guna tangan lah. Bola tu tak boleh terlepas daripada tangan. Dia bawa bola daripada hujung sini ke hujung sana. Okey, kelecek tangan ni dia bumpkan bola tu daripada hujung ni ke hujung sana. Tak boleh. Kena elak daripada kawan-kawan yang duduk dalam gelorotan ni. Okey, boleh tak buat? Okey. Ni macam susah sikit lah. Kamu bagi murid tahun 1 tapi tak apa. Okey, kalau ada masa cuba belajar. Okey, itu sahaja. Apa ni tajuk untuk hari ni. Okey,